Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Mi Maggi senang dimasak, asap dimakan. Saya ada lagi satu produk terbaru daripada Maggi yang ingin saya perkenalkan kepada anda semua, iaitu Maggi Royal Penang Seafood Curry. Jadi kita nak celur Maggi mi dulu. Dan istimewanya, paste belacan bakar. Kacau-kacau sikit. Nah, kacau. Kita masukkan udang. Apa yang kau nak ni? Tiga. Lepas tu kita pasang udang ni. Apa yang kita perlu perhatikan ialah kesegarannya. Kita tengok kulitnya tak lembik. Ya? Di sini masih pejal. Dan baunya masih orang kata bau air laut. Itu menandakan udang tu masih segar. Lepas tu kita masukkan sikit kacang panjang yang telah dicelur. Okey, dan akhir sekali kita masukkan krima bukan tenusu. Tak sangka resipi yang ringkas macam ni pun berhasil. Betul. Jadi kepada anda yang berminat untuk mencuba resipi-resipi kami, layari www.maggi.com.my ataupun Facebook Maggi Malaysia untuk resipi lengkap dengan video.